Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Atau Ibu Nur Fuada yang kebetulan memang istri dari Bapak Edi. Ibu Nur Fuada ada sakit apa, Ibu? Saya sejak kuliah itu sebenarnya sudah kena emah. Sejak kuliah, iya, sejak jadi sudah kuliah. Lumayan lama ya, Bu, ya? Sekitar 94 lah. Baik. 93, 94. Tapi tidak terlalu saya rasakan. Iya. Begitu parahnya sekitar tahun 2013-14. Terus saya ke dokter, ya seperti biasa obat dokter dikasih. Tapi tidak ada perubahan. Kemudian setiap saya tidur itu selalu simpan obat yang dari dokter. Rasanya nyeri banget gitu, nggak ya, bisa tidur ya? Terus kalau kalau tidur saya ganjal dengan apa namanya, air hangat, bukan bantal. Karena saking sakitnya. Terus setiap 2 jam sekali saya minum obat mah. Baik. Nggak ada perubahan, terus lihat ada obat bapaknya saya minum, saya coba-coba. Alhamdulillah nggak sampai satu botol habis, rasanya enak. Sudah enakan gitu ya, luar biasa sekali.